Sebagai seorang selebritas, kehidupan Luna Maya bisa dibilang selalu berhasil menarik perhatian, tak terkecuali tentang perjalanan cintanya. Meski sempat beberapa kali menjalin hubungan asmara, Luna Maya masih belum menikah sampai sekarang di usia 40 tahun. Namun, dia mengaku sudah ikhlas karena menyadari bahwa setiap orang punya jalan masing-masing. Luna Maya menjadi salah satu selebritas yang kerap mencuri perhatian. Karena punya popularitas tinggi, berbagai kisah hidupnya pun sering jadi sorotan. Lahir pada 26 Agustus 1983, kini usia Luna Maya genap 40 tahun. Meski sudah kepala 4, perempuan kelahiran Bali ini tetap begitu awet muda. Seiring bertambahnya usia, Luna Maya pun terlihat semakin mempesona. Selama berada di dunia entertainment, Luna Maya pernah dikabarkan beberapa kali menjalin hubungan asmara. Pria yang pernah berpacaran dengannya antara lain Ariel Noah dan Reno Barak. Namun, kisah cinta mereka pun kandas. Luna Maya sendiri belum menikah sampai sekarang. Meski tak kunjung menikah di usianya yang matang, Luna Maya mengaku sudah ikhlas. Menurutnya, kalau memang ada jalan dan rezeki, menikah itu pasti akan terjadi. Kalaupun tidak, Luna Maya juga mengaku sudah ikhlas. Luna Maya juga menyadari bahwa tujuan utama setiap orang itu berbeda. Meski kini belum menikah, kekasih Maxim Bottier itu sudah meraih kesuksesan di berbagai bidang. Dalam dunia modeling hingga acting, kualitas Luna Maya sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Pada pertengahan tahun 2023 lalu, Luna Maya resmi go publik dengan aktor Maxim Bottier. Setelah menjalani kisah cinta selama beberapa bulan, mereka tampak makin mesra. Tak heran jika banyak penggemar yang mendukung agar keduanya segera naik ke pelaminan. Kini, Luna Maya pun tak jarang membagikan berbagai konten dengan Maxim di sosial media pribadinya, baik di TikTok ataupun Instagram. Luna Maya diketahui baru 1 tahun berpacaran dengan Maxim Bottier. Sebelum dengan Luna, Maxim mengaku jomblo selama 3 tahun. Di sisi lain, Maxim Bottier diketahui putus dengan Prilly Latuconsina sekitar tahun 2019. Sebelum disebut-sebut terlibat asmara dengan Luna Maya, Maxim Bottier lebih dulu dikenal akan hubungan asmaranya dengan Prilly Latuconsina. Mereka menjalin hubungan selama 2 tahun. Prilly mengungkapkan bahwa kesibukannya, termasuk syuting dan kuliah, menjadi alasan putus dari Maxim. Setelah berpisah dengan Prilly, Maxim Bottier terlihat mesra dengan Dea Anissa, yang lebih dikenal sebagai Dea Imut. Namun, keduanya menyatakan hanya sebagai teman. Kini Maxim menjalin hubungan dengan Luna Maya yang usianya 10 tahun lebih tua. Maxim Bottier rupanya belajar tentang exposure atau keterbukaan hubungannya kepada publik. Maxim mengaku tak ingin terlalu terbuka seperti masa lalunya. Namun, Luna Maya tak terima disebut yang pertama kali ingin membuka hubungan mereka kepada publik. Justru, Maxim Bottier yang disebut Luna pertama kali membagikan foto mereka di media sosial.